Arema dikabarkan tengah merayu bintang Bali United yang membawa tim tersebut menjuarai Liga 1. Jika berhasil, pemain itu bakal menjadi salah satu pembelian pemain yang paling menggemparkan. Presiden klub Arema, Gilang Pramana, memang tak main-main dalam menyiapkan skuad Arema berlabel The Dream Team untuk musim depan. Sejumlah pemain lokal berkualitas sudah didatangkan ke Malang. Lili Pali disebut-sebut menjadi incaran teranyar Arema untuk memperkuat lini depan. Kabarnya, komunikasi sudah dijalin dengan penyerang sayap berusia 32 tahun itu. Musim lalu, Lili Pali tampil cukup bagus bersama Bali United dalam 30 laga. Pemain naturalisasi berdarah Belanda ini menyumbangkan 6 gol dan 6 assist di Liga 1 2021. Untuk merayu Stefano Lili Pali, Arema bukannya tanpa tantangan yang harus dilalui. Sebab di Bali United, pemain yang akrab disapa Vano itu merupakan pilihan utama. Untuk mendatangkan Lili Pali, tentu Gilang Pramana harus menawarkan sesuatu yang lebih dari apa yang didapatkan Lili Pali di Bali United. Terlebih, musim depan tim berjuluk Serdadu Tridatu itu akan tampil di Liga Champions Asia 2023. Tantangan Arema berikutnya adalah Stefano Lili Pali nyaris di setiap musim bursa transfer pemain selalu dikaitkan dengan Persib. Tak salah jika kemudian pemain yang akrab disapa Vano ini disemati julukan Gebetan Maung Bandung. Kini Arema FC mencoba untuk meminangnya. Tetapi santer dari berbagai sumber, Vano lebih memilih Arema daripada Persib Bandung. Yang karena Persib sendiri dikabarkan sudah mendapatkan Ciro Alves, tinggal menunggu pengumuman saja. Satu-satunya celah yang bisa dimanfaatkan Arema adalah dengan kontrak Lili Pali di Bali United yang sudah habis pada 31 Maret 2022. Mampukah Arema merekrutnya yang punya nilai pasar 5,5 miliar rupiah?